Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalalalala. Kang, baru pulang ya, Kang? Iya nih, Nok. Ya Allah. Lagi ada lemburan, Nok. Suamiku tersinta baru pulang. Ini malam-malam baru pulang loh. Padahal kan sebenarnya 4:30 udah pulang ya, Kang. Ada lemburan. Dari mana, Kang? Di perjalanan itu tercium hawa atau aroma masakan yang enak. Kamu masak apa sih, Nok? Lah, tadi Nok itu masak lenggu, Kang. Mau bikin sambal sama telur dadar. Mau makan, Kang? Nanti tak cuci tangan, kamu bikin sambal dulu, Nok. Oke. Mantep ini, pas lapar-lapar. Kang, dari mana, Kang? Dari ngaji, entah. Tak cuci tangan dulu, Nok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam enak-enak. Halo, kita datang lagi, nongol lagi. Ada Mbak Intan, Mbak Devi, dan Nong Erti. Kita mau makan malam ya, Kang ya. Karena kebetulan nanti baru pulang kerja. Jadi Nong tadi masak lenggu, Kang. Wow. Goreng telur, tapi ini kegosongan, Kang. Biasa itu. Dan Mbak Devi mau bikin sambel. Ini Mbak Devi mau nyambel loh. Sambel apa? Coba Mbak Devi, bisa nggak Mbak Devi? Bisa nggak, Dev, nanti nggak enak malam hari ini. Duduknya di atas, Dev. Duduknya di atas, Dev, kalau bikin sambel. Oh iya. Katanya mamanya mau liatin Nok, tapi nyambel aja. Hitung lamun aja, Tan. Kenapa, Tan? Duh, malah mainan HP. Ya, Dep, jangan kelamaan, Dep. Bapaknya wis ngelih, udah lapar. Oh, malam hari ini masaknya telur gosong, tapi enak. Ini daun ketela. Oh, ini malam hari kita sambel. Ini kerupuk minyak kuning-kuning. Yang jadi pas ada itu ada kurang, Kang. Apa itu? Wah, pas banget. Tempe gaduh, pulang kerja langsung masak ini, Nok, Eti nih. Jadi pas banget bisa menikmati makan malam hari ini. Ini ada apa aja? Ada cabai, bawang merah, bawang putih. Terus? Nasi, garam. Sama lagi, Dep? Cengis, gula. Lama banget, Dep. Udah ngelih. Malam hari ini waktunya makan. Waduh sekali Mbak Devi nguliknya. Jadi gak nong kita nong? Belum jadi. Bentar lagi. Tapi gini itu kok ada teksturnya. Ya wis, teksturnya kayak gini aja. Enak-enak kayak sambal yang mamanya kayak gitu nong. Ya wis. Ini bawang itu masih berserakan. Jadi krius-krius. Sambal wadag ini namanya, Kang. Sambal apa wadag? Wadag. Karena belum lembut, Kang. Jadi namanya sambal wadag. Udah nong lembut nong, udah nong. Udah nong. Nong, sembari saya ini tadi kan jam 11 siang itu dengar kabar duka, no. Iya. Jadi teman saya waktu kecil bermain itu meninggal dunia. Namanya Mas Yayang. Semoga amal ibadahnya diterima. Lapangkan jalannya. Kan? Amin ya Allah. Yusurman ini. Itu namanya apa, Mbak? Lenggu. Dan juga dimaafkan segala kesalahannya, no, ya. Amin. Banyak banget. Ini ngemeng-ngemeng Mas Yuda kemana ini gak ada nih? Main, Kang, sama temennya. Aduh, Mas Yuda kemana Mas Yuda nih? Sekarang Mas Yuda jarang muncul, main terus ya setelah disunat itu. Main terus. Aktif main terus Mas Yuda ya. Harus tutupi memang apa adanya. Udah kesengnya guys ya. Ngapain nak? Keseng semua ini, bawah belakang. Coba rasanya seperti apa petani? Yang keseng petani sini. Sini sing keseng kenapa main sing keseng? Baik kecut ya. Kayak kio. Enak kok gak terlalu kusung dong? Sebenernya mau lembar ke Nabi Mahasakan. Ini namanya lengguk, Kang. Ngambil di sawah, banyak noketi. Udah lama gak masak lengguk, jadi tadi ngambil di sawah. Itu makan sambal lah. Ini masih banyak goreng. Wow. Telur. Mentan, bagaimana Mentan? Enak mentan. Enak sekali. Soalnya kan enggak ngono. Eh, bibirnya enak sekali. Memang ngono ya. Mas enak sekali tangannya ke bawah. Saudara, ini terlalu geseng ini. Terlalu geseng. Tapi rasanya enak geseng. Oh, rasanya enggak geseng jadi mentan. Iya sih, memang ini gosongnya di itunya aja luarnya, dalamnya. Sampai gosong malam hari ini. Enak kan? Gosong tapi enak ya? Sambelnya malah ada teksturnya. Ada teksturnya, berarti Bapak mau makan. Tekstur bawahnya masih wadah gini kan. Gosong ada teksturnya apa, Nok? Ini kan baunya masih kelihatan tuh. Gak apa-apa, ini enak loh. Itu pluk. Sambal kayak gitu yang wadah-wadah gitu. Ini ngepluk. Ada kerupuk juga. Sambalnya pedes, Dep, yang bikin kamu, Dep. Masa sih? Yakin. Enak loh sambal Dep minum. Coba dulu. Enak banget lengkapnya. Ini sambalnya Mbak Devi ya. Yang bikin Mbak Devi, bismillahirrahmanirrahim. Apa, Nok? Telur. Ya Allah. Enak nggak, Mirsa? Enak.
Aku bisa. Apa dan? Apa dan? Enak banget bisa. Masih kerasa, Kang? Hah? Bawahnya masih kerasa kristus itu. Enggak enak itu makannya. Minum. Waduh, no eti tuh. Malam-malam makan daun ketela sama sambal. Nikmat banget. Waduh, sambal lagi Devi, no. Soalnya sih buat Dewi kantine rasa enak. Bikinan sendiri, dimakan sendiri enak ya, Tan ya? Enak. Enak lah, nyobain ngemindok gitu sendiri. Makan sendiri. Enak lah. Masa sambal enak sih, Kang. Asli. Wow. Batuk-batuk terus kita. Ininya belum dibuka. Sampai enak itu menerin kerudung tuh saking pedesnya. Ini tuh sepedep ya, Dep ya. Kalau udah lama enggak makan sak lembok. Waduh, minumnya teh poci. Bisa boleh lagi. Nok, waktu kita hidup di desanya Kang Andri, kamu pernah ketemu almarhum Yayang ya? Pernah ya? Itu teman kecil yang banyak cerita dengan dia sebenarnya. Karena dia itu pinter gitar, Nok. Pinter nyanyi juga. Jadi Kang Andri dulu itu sempat nyanyi-nyanyi gitar-gitar waktu jam muda. Cakep-cakep. Cakepan saya dong. Cakep. Banyak talentanya. Mudah-mudahan sekali lagi ya dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kan dulu kan teman-temannya tuh pas bareng sama Hengki, Johan, Lucky, si Kris. Teman-teman di Pesanggrahan pokoknya tuh semuanya tuh. Paling ganteng dia, Kang. Saya lah paling ganteng lah. Selalu kan lima. Yuk Intan, Pak Intan, bagaimana kabarnya, Pak Intan? Sehat, baik. Sehat baik ya. Sekolah gimana? Sekolah lancar? Oke, nanti. Ini jam 13. Oh iya, ini menjelang Agustusan kamu jadi apa, Tan? Drumnya, Tan? Balera yang ding 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 itu, Tan. Dapal, Tan. Dan nada nadanya, Tan. Ini enak, Kang. Nok, no, itu kamu bawangnya udah panen, Nok, bapak kamu. Tapi harganya sekarang gimana, Nok? Belum tahu, Kang. Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Sedep ini. Waduh, ini makan malam hari ini kelihatannya enak banget tuh. Yang nonton pasti pada pengen nih. Pada ngiler ini, pasti pada ngiler. Mudah-mudahan. Ini yang lagi pada enggak doyan makan. Oh ya, kemarin no, ada yang katanya sekeluarga lagi sakit semua, no. Malah anaknya sempat dibawa ke UGD, tapi alhamdulillah mudah-mudahan cepat pada sembuh ya. Dan mereka dengan tayangan yang dilihat itu bisa menyemangati pada doyan makan, no. Iya. Berarti ternyata tayangan kita bermanfaat ya, Kak. Karena buat menambah nafsu makan. Betul. Meskipun banyak kekurangan karena nggak tahu resep-resepnya, dapur-dapurnya. Kemarin ada yang ngomong juga dapur yang itu di cantik itu di konten lagi. Belum, no. Belum diberesin dapur cantiknya. Dep, kok makan kok buang-buang wajah udah habis? Udah. Lu lihatin mana kok tiba-tiba habis aja. Devi gak ada, suaranya tiba-tiba habis dan Devi dan. Ya Allah. Enak banget, Kang. Sambal satu layar masa mau habis sih buat kita? Enggak, nunggu makan nasi ya. Enak kok. Tan, Bapak cukupan segera Tan nanti Tan. Dep. Duh, Mbak Devi udah habis duluan tuh. Saya gak nunggu lama-lama lah, nanti nunggu lama-lama. Habis. Udah lapar ini. Oke, Dep. Ya Allah, jangan banyak-banyak, Dep. Sepakul. Iya. Enak. Dikasih tuh telur sama sambel, Dep. Kamu udah habis, Tan? Sudah. Cepet banget, Tan. Dari jam 6 habis. Apa itu, Tan? Apa, Tan? Mau cuci tangan dulu ya. Sebentar. Sambel, Dep. Nah, itu hampir habis malam hari ini.
Selamat malam, ini waktunya makan malam waktu Indonesia bagian Brebes Jawa Tengah. Daerah kita tuh kabupaten ya, dekat Tegal sebelah timurnya, baratnya tuh Cirebon, jadi diapi kota besar. Habis noh. Ya. Tan, mau makan apa Tan itu Tan? Enggak. Suara nanya serat Tenagor. Tuh, telur yang katanya kosong seperti apa? Enggak kan udah kenyang noh. Enak. Siapa Pak? Wow, enak banget. Enak no, telur sama sambal no. Ini kurangnya apa? Nasinya nggak hangat ya, Nuknya? Nasinya kurang hangat. Biasanya malam-malam itu nasinya hangat kamu? Nggak tadi jam 5. Jadi di sini tuh nggak tuh masakan sama jikom ya kan? Adang di adang pakai itu. Pakai kayu. Lepeng di situ. Ini suapan terakhir. Biar sehat. Suapan terakhir. Kata mbak Intan asin enggak lah enak ya? Enggak lah, cukup pas. Habis. Bang, Mbak Rinda Anur sekarang nongolah ya kakak? Iya, alhamdulillah. Nok, ini salam buat Bu Sri Haning Sarnisi dong, Nok. Iya kak Ngelik, salam buat Bu Sri dan sekeluarga. Maaf kita kemarin itu enggak sempat hadir ya kak ya. Iya. Di pertunangannya Mas Edo. Kalau Nok juga ada Bu apa? Sibuk kerja, sekarang ada juga ada kegiatan. Jadi mohon maaf sekali lagi buat keluarga Bu Sri dan sekeluarga di rumah. Bu Sri mudah-mudahan cepat sehat Nok ya. Amin, amin, amin. 8 menit cek. Buat para penonton semuanya yang sering komentar di channel kita ya, terima kasih. Mohon maaf kalau nggak bisa nyebutin satu persatu. Ingatnya tuh kita benar mau nyatet satu-satu ya Dev. Tapi gue lupa terus sih Dev. Pokoknya semua penonton channel YouTube Kang Andri yang masih setia sama channel kita dari 2017 sampai sekarang ya Kang. Terima kasih. Sari Mustika Nok. Itu paling favorit Kang. Terus yang kemarin masih setia sama itu banyak ya Kang ya dari 2017 ya Kang. Heeh, betul. Dan Mbak Siti. Ya lagi Kang. Banyak. Sekarang Mas Mbak Nur udah itu ya lagi mungkin lagi banyak kesibukan Kang. Terus Mbak Rinda Anwar alhamdulillah udah nongol lagi. Sama Mbak itu Tiara Tru juga itu sering nongol Kang. Mai Mamut Kang. Mai Mamut. Terus siapa? Siapa Dev ya? Lebih Papa yang sering baca ya Kang Dev. Nah, itu Kang. Siapa? Tante Regina. Udah, Eyang Intan. Sering. Iya. Sering itu. Gimana kabarnya Eyang? Sehat ya? Alhamdulillah semoga sehat. Tante Regina juga semoga sehat Tante. Itu yang penonton menit kesini siapa ya? Siapa? Namanya? Lupa. Siapa deh? Pokoknya semuanya. Semua panel. Terima kasih. Terima kasih buat para penonton semuanya yang masih setia sama channel kita ya kan. Kita pamit dulu ya karena udah malam, udah jam 8 lebih. Hemat ya. Banget dong, saya berkering ngeliatin. Mohon maaf, masakan cuma lagu aja kan sama nyawa. Enak. Enak aja. Mbak Devi yang ngambil tapi enak ternyata. Tapi dulu ya penonton, tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Andri bersama Mbak Devi, Mbak Intan, Kang Andri dan Mbak Devi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nuk, saya habis Nuk, tinggal sedikit lagi Nuk. Enak ini Nuk. Enak ini. Tapi pedes.